Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumihi darain amin. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihi al khalaiku tahsyar. Wal ba'si dan ya, hari bangkit. Iman yang ke 6. Ya, berimanlah engkau dengan hari bangkit. Ya. Takdirnya amin bil ba'si. Wal qadari dan qadar al-jalil yang agung yang mulia. Berimanlah engkau dengan qadar yang mulia. Wa jam'ina bi mahsyarin fi il khalaiku tahsyam. Dan berimanlah engkau, berimanlah engkau ya, pada dikumpulkannya kita di mahsyar ya, satu tempat yang luas dikumpulkan semua nanti makhluk manusia. Fihil khala'iku tahsyamu, padanya ada makhluk-makhluk yang merasa malu. Orang kalau malu gimana tuh? Mukanya pucat pasti. Ya. Apalagi yang banyak dosanya, malu, takut, kelatang semua. Zakaran Nazim fi hadzal baiti salasa syu'abin, menyebutkan oleh Nazim pada ini bait akan tiga cabang iman. Faqala, maka ia berkata, ala nasaki ma taqaddama, atas tertib apa yang telah lalu. Wa syu'batu sadisatu al iman bi anna Allah yab'atsul mauta. Cabang iman yang ke-6 yaitu beriman dengan bahwasannya Allah akan membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi nanti kalau kita mati, nanti kita akan dibangkitin sama Allah. Ya. Semuanya dihidupkan kembali. Ingin dibuat perhitungan semua apa yang sudah kita lakukan di dunia. Sawa'un kanu makmurina, sama saja mereka itu dikuburkan. Au gorko, atau mereka itu tenggelam. Au ghairu zalika, atau lain demikian itu ditaruh di goa, dibakar, nanti bangkit semua di mana tempatnya. Wal mab'utsu huwa ainu hadzal badani la mislu ijma'an, dan yang dibangkitkan itulah ainnya, zat ini badan, tidak yang sepertinya, bukan penyerupaannya, penyerupaan badan enggak, emang badannya ijma'an, ijma' ulama begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yab'atsu qul bala rabbi latub'atsun, menyangka oleh orang-orang yang kafir bahwa tidak akan dibangkitkan ya, mereka itu katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan. Wa rabbi la tumansun, kita bakal dibangkitkan nanti semuanya, akan diperhitungkan semua amal yang sudah kita lakukan di dunia. Wa syu'batu sabi'atu, cabang iman yang ketujuh, al iman bil qadari, iman dengan takdir. Nih, iman dengan takdir, pantas ini dijadikan sebagai rukun iman, takdir.
baik takdir buruk. Kita semua pengennya takdirnya apa Pak? Baik semua ya. Tapi kalau terjadi keburukan, ya Allah, sedih rasanya kita ya. Tapi itulah yang namanya qadarullah, enggak bisa kita berhindar darinya. Ada orang pengen anaknya bagus semua, ada anaknya enggak bagus. Anaknya selalu punya utang banyak banget. Orang tuanya udah kebingungan, duitnya kagak ada, sampai minjam-minjam untuk menggantikannya. Itulah qadarullah. Maka kalau begitu bagaimana kita? Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi qadar dijadikan sebagai rukun iman. Karena kadang kita berat menerima itu, pantas berat karena memang luar biasa. Mian tantakina dengan bahwa kamu meyakini anallah taala bahwasanya Allah taala aujadal asya'a menjadikan akan segala sesuatu ini ala tabaqi ma sabaqa bihi ilmuhu taala atas sesuai dengannya oleh ilmunya Allah taala. Atas sesuai apa yang telah terdahulu ala tobaki atas sesuai ma apa sabaqa yang telah terdahulu bihi dengannya ilmuhu taala oleh ilmunya Allah taala. Terjadi sesuai dengan ilmunya Allah. Enggak ada yang bisa mengelak. Baik yang baik maupun yang buruk semua bakal terjadi. Maka kalau begitu apa yang terjadi dengan kita ya pasrahkan semua kepada Allah. Apa yang terjadi kepada orang lain, umpama orang lain cakep dapatnya beruntung bagus, kita enggak bagus, sadarilah kalau itu Allah yang kasih, bukan dia semata, Allah yang kasih. Jangan kita benci sama dia, jangan. Dia diundang, kita enggak diundang. Dia dipakai, kita enggak dipakai. Umpama gitu ya. Jangan kita marah. Walaupun umpama dia enggak tahu adab, tapi dia yang dipakai. Semua udah qadarullah. Terimalah kita. Ingat Allah, ingat Allah. Kalau kita begitu insyaallah hati kita tenang. Jangan kita masih mengandalkan nafsu kita, diri kita, jangan, pasrahin aja sama Allah. Yang penting kita enggak berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat, banyak-banyaklah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajami'u af'alil khalqi bi taqdirillah ta'ala, maka semua segala perbuatan makhluk itu dengan takdirullah ta'ala. Enggak ada yang di luar takdir Allah, enggak ada. Anak kita pegang piring pecah gumprang. Ngomelnya seminggu kagak bisa habis. Ini diomelin tuh bocahnya, dasar lu. Dia enggak ingat Allah, tapi kalau dia ingat Allah enggak kayak begitu. Tapi tetap secara kemanusiaan harus dibilangin. Ya, sesuai dengan kapasitas dia, anak kecil bilangin dengan bahasa dia. Wayam maghilul insani ayyarda bikulli ma yajri bihil qada'u, maka seyogianya bagi manusia bahwa dia ridha dengan setiap apa yang qada, apa yang berjalan dengan kepadanya oleh qada Allah taala. Ridha
Kita kan pengennya apa? Yang baik semua. Duit pengennya banyak, rumah pengennya cakep, kendaraan pengennya cakep, banyak lagi, kebun pengennya lebar, harta pengennya berlimpah ruah. Ya kalau begitu ya senang semua orang. Harus ada gelombang, bergelombang. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Iya. Iya, nggak ada yang diperintah, nggak ada orang miskin, kaya semua. Coba kita, ketika terjadi sesuatu sama kita, astagfirullahaladzim, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa bisa begini? Itu kalau kita enggak ingat Allah bisa. Pengobatnya ingat Allah, Allah yang inilah qadarullah. Nah, lalu setelah terjadi itu gunakan akal kita. Harus diapain kira-kira nih? Insya Allah kalau orang yang selalu ingat kepada Allah, penyelesaiannya baik. Diapain kira-kira orang yang modelnya kayak begini? Caranya diapain supaya dia ya kembali ingat kepada Allah, enggak melakukan kesalahan umpama gitu. Yuhka dihikayatkan ani Syekh Afifuddin, dari Syekh Afifuddin Az-Zahidi, seorang yang zuhud, annahu bahwasanya beliau di Misra, ada di Mesir. Ketika beliau ada di Mesir, فَبَلَغَهُ مَا وَقَعَ بِبَغْدَدَ, lalu sampai kepadanya berita apa yang telah terjadi di Baghdad, مِنْ قَتْلِ الْكُفَّارِ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى خَرَبَتْ بَغْدَدُ, daripada membunuh oleh orang-orang kafirnya. Ini mudhof kepada fa'ilnya. Daripada membunuh orang-orang kafir kepada orang-orang muslim, sehingga roboh Baghdad, maksudnya kekhalifahan Baghdad roboh. Diserang kekhalifahan Baghdad oleh orang-orang kafir. Salasa sinina wa nisfa sanatin bi ghairi khalifatin. 3 tahun setengah, ya. Ya, salasu sinina gitu. Salasu sinina wa nisfu sanatin bi ghairi khalifatin. 3 tahun setengah, 3 tahun setengah itu tanpa khalifah. 3 tahun setengah tanpa khalifah. Salah susinina wanis musanatin bighairi khalifatin. 3 tahun setengah tanpa khalifah dirobohin. Tadinya kekhalifahan Islam di Baghdad, Irak. Wa min ta'likil kufaril masahifa fi a'naqil kilab, dan daripada menggantungkan orang-orang kafir, mudhaf kepada fa'ilnya, orang-orang kafir menggantungkan al-masahifa, mushaf Al-Qur'an. Mushaf itu, mushaf itu sesuatu yang dituliskan al, ya, Al-Qur'an. Orang-orang kafir menggantungkan mushaf di leher-leher anjing, fi a'naqil kilab. Jadi di leher anjing tuh digantungin Al-Qur'an. Al-Qur'an, mushaf yang kita punya, digantungin sama orang kafir di atas leher anjing. Wa ilqa'ihim kutubal a'immati fid dijlati atasarat kal jisri tamurrul khaib khailu alayha. Wa iqa'ihim, dan mereka membuang kutubal a'imati, kitab-kitab para imam, fid dijlati, di sungai Dijlah. Kalau sekarang kita kenal dengan Tigris. Dibuang di sungai Tigris. Hatta sorot, saking banyaknya, sehingga jadi
tuh kitab-kitabnya kaljistri seperti jembatan. Saking banyaknya tamurul khayru alaiha, masya Allah, berlalu lewat oleh kuda di atasnya. Kalau kuda enteng apa berat? Berat banget. Itu kitab yang dijadiin jembatan diinjek sama kuda. Jadi memang dulu karya-karya Islam banyak sekali di Baghdad. Semua orang kafir dimusnahkan. Mereka tahu sumber berkembang itu ya adalah ilmu, kitab, buku yang direndam kitab. Masya Allah, sungai seapa itu banyak. Jadi kita berarti apa? Kalau kita pengen sukses, diantaranya adalah banyak baca. Bagi umur-umur yang masih muda itu banyak baca, banyak baca, baca kitab, baca buku. Makanya kita harus bisa baca dulu, ya, biar bisa baca. Fa'an karozalika, lalu ia Syaikh Afifuddin mengingkari itu. Waqala, dan ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa hadza, bagaimana ini ya Allah, wa fihimul atfalu wa man la dzanba lahu, pada mereka itu ada anak-anak kecil dan ada orang yang tidak berdosa. Jadi Syaikh Afifuddin heran, tercengang melihat pemandangan seperti itu, kitab-kitab para imam-imam ditenggelamkan di sungai, dijelah di sungai Tigris, dibuat jembatan sehingga kuda lewat, ya, di atasnya bisa dengan, ya, nyaman. Artinya itu penuh banget, itu berarti banyak banget kitabnya. Sampai kuda bisa lewat di atasnya. Ya. Makanya sampai Syaikh Afifuddin mengatakan seperti ini, wa aitu anku, bagaimana bisa begini? Wa fi imul atfalu, pada mereka itu padahal anak-anak kecil. Wa man lazan man, ada orang-orang yang enggak berdosa. Faro'a fil manami rajulan wa fi yadihi kitabun. Lalu ia melihat Syaikh Afifuddin dalam mimpi ada seorang laki-laki, fi yadihi kitabun, di tangannya ada kitab. Fa akhadha'u, lalu Syaikh Afifuddin mengambil itu kitab, ya, dari seorang laki-laki tadi. Fa idzan fihi hadzani baitani, tiba-tiba di dalamnya terdapat dua bait ini. Mana baitnya? Da'il i'tirada, famal amru laka, walal hukmu fi harakatil falak, wala tas'alillaha an fi'alihi, faman khada lujjata bahrin halak. Da'il i'tirada, tinggalkan olehmu akan pertentangan. Jangan nentang hukum Allah. Ini sudah hukum Allah, sudah keputusan Allah kayak begini. Dan keputusan Allah. Famal a'radu laka, maka tidak ada perkara ini bagi engkau. Engkau enggak punya apa? Itu. Enggak punya urusan. Bukan urusan ente nih. Famal amru laka, enggak ada urusan engkau di sini. Bukan urusan ente nih. Walal hukma fi harakatil falak, dan tidak ada hukum itu tergantung pada gerakan-gerakan bintang. Enggak ada. Jadi jangan kita gantungkan nih bintang ini, jangan. Ya. Kan sekarang banyak tuh di HP, ya. Iseng-iseng lihat, jangan. Tangga kuat iman ente goyang.
Wala tas'alillaha an fi'lihi, jangan kau tanya Allah tentang perbuatannya. Kenapa bisa begini? Tadi kan ditanya begitu. Ya Rabbi kaifa hadza? Wahai Tuhanku, kenapa bisa begini? Begitu. Jangan tanya itu. Jangan tanya perbuatan Allah. Jadi kita kalau suka begitu tanya Allah, "Ya Allah, kenapa bisa begini ya Allah? Padahal aku." Ini enggak boleh begini. Jangan sampai. Faman khada lujjata baharin halaka. Maka siapa saja yang masuk dalam gelombang lautan halaka, mati. Siapa saja yang masuk dalam gelombang lautan, mati. Ini bisa pengertiannya apa? Bahwasanya mereka itu banyak yang nyerang kaum muslimin itu banyak. Bisa begitu. Ya. Yang nyerang kaum muslimin banyak, udah enggak bisa, mau mati udah. Udah qadarullah begitu. Faman khada lujjata ba'rin halaka. Siapa saja yang masuk dalam gelombang lautan, maka bakal mati. Dan juga bisa pengertiannya, jangan kita tanya-tanya, jangan kita ngelawan hukum Allah. Kalau kita lawan hukum Allah, mati. Kenapa serain aja? Begitu kejadiannya. Seperti kejadian ini kemarin, ya, Habib Rizik ditangkap gitu ya. Begitu kan ngerima gitu ya. FPI dibubarkan. Ya udah. Seperti ini kita serahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Faman khada lujata bahrin halaka. Kalau kita lawan kita binasa. Pasrahin saja kepada Allah. Pasrahin aja sama Allah, serahin aja urusannya sama Allah. Walaupun kita ngelihat seperti ini. Kejadiannya kita tahu, kita paham. Apalagi kita di Jakarta, tahu semua kejadian yang bagaimana beliau. Tapi kok diperlakukan seperti ini? Kita pasrahkan aja kepada Allah. Jangan kita lawan dengan fisik, jangan. Kenapa? Faman khata lujata bahrin halaka. Udah pasrahkan sama Allah. Serahkan nama Allah. Wallahu a'lam bissawab.